keterangan dibuka pastinya itu? Belum pasti, Pak. Belum pasti ya. Soalnya kita kalau misalnya LIPI juga kan kebun raya kan kita harus tergantung dari LIPI, terus taman nasional itu harus dari kementerian. Jadi belum bisa dipastikan. Oh, ya. Kita juga harus gituin informasi langsung dari pusat soalnya. Dari pusat. Kalau untuk yang kemah-kemah itu? Kalau yang kemah ini sementara sih di Bukit Golep itu hanya kebijakan karena memang kemarin sih kebijakannya nggak resmi, jadi kita koordinasi aja. Jadi Bukit Golep itu kan swasta dipegangnya, Pak ya. Jadi bayar buat kebersihan kayak gitu aja sih, Pak. Oh, iya, iya. Kalau resmi 100% sih belum, Pak. Tapi antusias warga luar biasa. Kalau untuk antusias warga sih, kalau warga mereka merasa ada pengunjung lah, lagi pengunjung ya, karena memang kemarin kalau di kebetulan kalau di tempat wisata kayak Cibodas pas kemarin ada PSBB segala macam, itu memang tidak ada kehidupan, kayak kota mati aja. Tapi sekarang setelah ada ini merasa ada kehidupan lagi lah, Pak. Betul. Mereka ingin apa yang adem lagi. Betul, kenapa gitu. Ya, makasih. Dengan siapa? Saya dengan Kang Yadi, Pak. Ya. Untuk Cibodasnya belum? Belum. Tapi kalau yang camping tadi itu apa? Itu yang di Golep. Oh, itu Golep ya? Iya. Oh. Jadi kalau Cibodas belum, kalau Golep udah ya? Iya. Makasih, Bang. Di YouTube, Bang. Oh, YouTube apa? Nanti ada progresif biaya YouTube, Facebook. Per malam berapa kalau sewa? Saya ini sewa per malam satu tenda 80. Udah itu aja? Itu udah, iya, satu tenda udah free big bed, selimut, bantal. Oh, enak ya, murah ya. Mau daripada hotel bisa 5 orang. Terus kalau misalnya sama keluarga juga hangat. Benar. Aman, sini enggak ada apa-apa kalau malam. Cuma kita modal itu aja sih, alat-alat masak aja di rumah. Iya. Tuh, jadi lebih seru ke anak ya, lebih alam. Kenapa nggak ngambil di hotel, ngambil di alam terbuka kayak gini, Bang? Oh, karena emang udah nggak biasa di hotel sih ya. Saya biasa emang sering mendaki di Gede Pangrango. Dulu ayahnya? Iya, saya dulu setiap dua minggu sekali, sebulan sekali. Sekarang udah berkeluarga, ya ngajak anak lah ke kaki gunung Gede Pangrango. Iya. Kalau buat teman-teman nih, Bang, kalau misalkan mau yang kayak gini, caranya gampang kan? Tinggal apa? Artinya ke sini daftar atau apa? Iya, di sini kita juga kan udah ada apa namanya? Udah ada base camp-nya ya. Jadi kita masuk tinggal beli tiketnya aja. Oh, gitu ya? Iya. Bisa bawa keluarga atau anak-anak bisa bermain ya. Luar biasa ini. Pagi.